Terkait adanya pengancaman terhadap dua wartawan online, anggota Belawan Pers Club atau BPC berinisial AT dan GT yang mendapat etika tidak baik. Dari salah satu warga bernama AHU yang diduga tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Kecamatan Belawan, Sumatera Utara. Pengurus dan seluruh anggota Belawan Pers Club atau BPC sepakat untuk melaporkan AHU ke Polres Pelabuhan Belawan. BPC berharap dalam waktu singkat, Kapolres Pelabuhan Belawan dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Jadi tadi secara resmi sudah diterima SPK untuk disampaikan kepada Bapak Kapolres yang nanti akan menindaklanjuti masalah ini dengan Bapak Kapolres. Kemudian Bapak Kapolres memahami apa arti daripada yang namanya media atau wartawan dan hal meliput melakukan suatu hubungan kerja, baik itu seperti yang terjadi dalam hal hubungan dengan IMB. Hanya perkataan yang sebenarnya sederhana harus dijawab, tapi tidak pantas seperti seorang AHU yang kepada kedua media dengan kata-kata yang sifatnya hampir mengancam dan juga tidak senang, sehingga lewat Facebook yang tergabung di BPC, awak media yang ada pada hari ini secara resmi telah sampai lapornya ke bagian SPK. Mudah-mudahan dengan laporan Bapak Kapolres untuk menindaklanjuti. Terima kasih. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus melaporkan.